Banyak yang tanya ingin dibahas mengenai keris petir ya, keris petir yang kemarin viral atau bahkan sampai sekarang kasusnya belum selesai ya, antara energi ataupun ilmu merah dengan ilmu yang apa begitu ya. Jadi kali ini saya tidak akan membahas mereka berdua, tapi saya akan bahas mengenai benda bertuahnya ya. Di situ ada benda yang berupa keris yang bisa mengeluarkan listrik di atasnya, keris petir saya menamakan. Oke, jadi dari saya pribadi, saya sangat suka pusaka, saya suka sekali mengulik benda bertuah. Jika ditanya apakah ada keris yang bisa berenergi petir, saya jawab bisa. Dan saya yakin itu ada. Tapi yang ditampilkan, yang ada remote-nya, kemudian ada tombolnya mengeluarkan listrik di atasnya, itu mainan. Oke, jadi saya jelaskan memang betul itu mainan, tapi ada keris yang bisa demikian dan itu asli teman-teman ya, dan saya yakin tidak ada orang yang mengatakan saya punya itu, tidak ada ya, tapi saya meyakini keris yang kekuatannya lebih dari itu ada. Bahkan dari literasi ya, cerita Bapak Tanah Jawa ketika Sunan Giri ya, ada kisah dia bisa mengeluarkan keris dan keris itu bisa memburu orang dimanapun, jadi keris itu terbang. Bahkan saya beri kisah yang nyata ya, saya asalnya Jombang, ketika saya SMA jalan-jalan sama teman-teman saya, tiba-tiba keris itu di Jombang itu kalau perang antara dukun itu pasti kelihatan, keris itu terbang saling tarung di atas langit dan itu yang menyaksikan banyak, itu normal ya. Kasus lain saya pernah menjumpai keris yang tiba-tiba menancap di tembok, cepat menancap di tembok. Nah, jadi hikmah yang bisa kita petik teman-teman, ada keris yang digunakan oleh oknum untuk menipu dan keris itu adalah mainan. Tapi kalau menurut saya, keris yang bertuah, berenergi besar ada. Dan kita tidak tahu.